Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erik Maulana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari komentar dari video yang saya buat, yakni video saat melakukan riset pengaturan pabrik iPhone 6 Plus ya. Dan dia berkomentar di video saya menanyakan bagaimana jika di handphone yang dia punya tidak memiliki iCloud ya, tidak memasukkan iCloud, namun dia ingin mereset ke pengaturan pabrik, dan apakah bisa? Lebih dahulu, jadi kita keluarkan ya ID Apple saya, iCloud. Nah, kita coba keluar. Jadi terjawab bahwa meskipun kalian tidak mempunyai iCloud atau ID Apple dan ingin mereset ke pengaturan pabrik, kalian tetap bisa mereset pengaturan tersebut ya. Nah, atur secara manual. Nah, kita
masuk ke WiFi ya, jaringan WiFi. Oke. Lalu kita tap berikutnya. Nah, diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan icon Anda. Nah, oke, setelah kalian masuk di menu seperti ini ya, jika kalian mencadangkan sebelumnya iCloud, iTunes, kalian pilih salah satu ya, jika ingin dipulihkan. Jika tidak mempunyai data atau aplikasi yang ingin dipulihkan atau dicadangkan tadinya, ya jangan pernah. Nah, jadi pertanyaan yang di kolom komentar yang video sebelumnya yang saya buat, ada yang komen, bagaimana bang jika kita mereset ulang pengaturan pabrik iPhone itu, lalu ketika di menu permintaan memasukkan ID Apple, kita tidak memasukkannya atau kita melewatinya, apakah bisa tetap berhasil reset iPhone tersebut? Oke, nah jadi di sini diharuskannya ya pada tahap memasukkan ID Apple, iCloud, iTunes, Apple Store. Nah, ID Apple. Lalu kalian bisa menggunakan ID Apple yang berbeda untuk iCloud dan iTunes. Lalu jika kalian tidak ingin memasukkan apapun itu ID Apple, iCloud pada proses reset ini, kalian tap lupa kata sandi atau tidak memiliki ID Apple. Nah, lalu kalian diarahkan pada pilihan lupa kata sandi atau ID Apple, atau kalian bisa membuat ID Apple gratis jika kalian tidak mempunyainya. Nah, jadi pada menu ini juga ada atur nanti di pengaturan. Jadi pilihan atur nanti di pengaturan ini kita mengatur memungkinkan setelah selesai proses reset ini ya, kita masuk di pengaturan ponsel. Kita tap saja atur nanti di pengaturan tanpa kita memasukkan ID Apple itu ya. Oke, nah apakah Anda yakin tidak ingin menggunakan ID Apple? Anda memerlukan ID Apple untuk menggunakan Apple Store, iTunes Store, iCloud, dan layanan lainnya. Nah, jangan gunakan, oke? Kita coba tidak menggunakan ID Apple ketika kita mereset iPhone ini. Jangan gunakan. Oke, kita tunggu. Nah, masuk ya, berhasil tanpa ID Apple kita bisa masuk dan mereset iPhone tersebut. Syarat dan ketentuan. Nah, oke, kita tap setuju. Nah, pengaturan kilat, izinkan, sesuaikan pengaturan saja. Oke, jaga agar iPhone. Nah, oke, durasi layar atur nanti di pengaturan, bisa kalian atur sekarang dengan tab lanjutkan analisis iPhone, jangan bagikan. Oke, pilih tampilan standar atau diperbesar. Nah, oke, kita bisa memilih zoom tampilan ya, saya memilih tampilan standar berikutnya. Nah, selamat datang di iPhone, mulai. Oke, jadi kesimpulan dari video yang saya buat kali ini, terbukti jadi kita bisa reset pengaturan pabrik kembali atau restore tersebut tanpa memasukkan ID Apple ya. Nah, ini oke, kita coba lihat ya, masuk ke pengaturan. Nah, jadi kita bisa di lain waktu mengaturnya di pengaturan handphone ya, setelah kita berhasil meresetnya. Nah, masuk ke iPhone Anda. Nah, berarti kita belum memasukkan ID Apple seperti iCloud, Apple Store, dan lainnya. Oke,
Cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.